Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aitinglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bukti main gila sempat terendus. Petisi boikot Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad dulu tembus 9.000 tanda tangan, diminta sumpah di depan Al-Quran dan keluarga. Setelah menikah dengan Nagita Slavina, gosip miring Raffi Ahmad tak berhenti beredar. Apalagi soal rumor hubungan terlarang antara Raffi Ahmad dengan wedangdut Ayu Ting Ting. Raffi Ahmad dikabarkan sempat main serong dengan Ayu Ting Ting hingga diisukan menikah siri. Diberitakan Great Hot sebelumnya, kedekatan mereka mulai tercium publik pada 2016 lalu setelah kerap mengisi program acara yang sama, yaitu Facebooker. Bukti hubungan gelap keduanya kala itu bermunculan hingga julukan pelakor melekat pada Ayu Ting Ting. Ayu dan Nagita disebut tak akur karena sang biduan tak pernah berani berhadapan dengan istri sah Raffi. Publik hingga kini dibuat penasaran dengan kebenarannya. Namun teka-teki tersebut masih belum terpecahkan. Bak muak dengan rumor perselingkuhan itu, pernah ada petisi yang mengarah pada pemboikotan Ayu dan Raffi. Mengutip gridframe.id pada Jumat 30 Juli, bahkan petisi tersebut ditandatangani lebih dari 9.000 orang. Salam Indonesia. Selebritis merupakan sosok public figure yang menjadi panutan masyarakat, khususnya generasi muda. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi norma dan agama, masyarakat Indonesia menuntut public figure yang pantas untuk dijadikan role model yang berkualitas, berimage positif, dan berprestasi baik. Meskipun selebriti hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting ini adalah dua public figure, seringkali satu kerjaan atau sering syuting di lokasi yang sama. Mereka saat ini digosipkan mempunyai hubungan spesial yang terlarang. Status Raffi Ahmad yang bukan lagi laki-laki bujang, tak sepantasnya lagi dia bermain gila dengan perempuan lain kecuali istrinya, tulis dalam petisi tersebut. Ayu dan Raffi memang sering terlihat dalam satu program dan nampaknya gerak-gerik mereka dianggap mencurigakan. Keduanya disebut sangat memperlihatkan kedekatan yang tak wajar. Awalnya, kita menganggap mereka hanya bercanda dan profesional dalam bekerja. Tapi makin lama kok malah makin menjadi-jadi, padahal pas syuting perempuan di sana banyak, tapi kenapa cuma Ayu Ting Ting doang yang diperlakukan seperti itu oleh Raffi Ahmad? Aneh bukan? Mereka seolah-olah tak punya harga diri dan tak punya rasa malu untuk berbuat hal seperti itu di depan TV. Padahal Raffi Ahmad sudah mempunyai istri dan anak, begitu pun dengan Ayu Ting Ting. Untuk itu, petisi ini dibuat untuk melakukan pemboikotan terhadap Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting agar tak lagi dan stop bekerja dalam satu acara, baik itu di TV maupun di belakang TV. Entah kebetulan atau tidak, sejak petisi ini beredar, Ayu dan Raffi kini sudah tak lagi berada dalam satu program acara.